Dah lama cari YouTube channel tentang tutorial berguna dalam kegunaan seharian? Boleh subscribe channel Jeff Cipher Studio. Link YouTube ada di ruang description di bawah. Check it out. Kerana waktu sudah malam, seorang lelaki menawarkan diri untuk mengiringi seorang gadis pulang ke rumah selepas gadis tersebut jatuh dari basikal. Gadis ini bersetuju dengan tawaran tersebut kerana mereka berdua saling mengenali antara satu sama lain. Setelah tiba di sebuah gudang, ada perkara buruk telah berlaku. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada sekitar jam 8.30 malam, seorang gadis sedang mengayuh basikal menuju pulang ke rumah. Dia dikatakan pulang dari tempat kerja sambilannya setelah tamat sesi persekolahan. Sedang dia mengayuh basikal, tiba-tiba basikalnya ditendang oleh seseorang sehingga jatuh. Orang itu terus melarikan diri setelah menendang basikal gadis tersebut. Tidak lama kemudian, ada seorang lelaki berkejar mendapatkan gadis itu untuk membantu. Mereka berdua saling mengenali dan bersekolah di sekolah yang sama. Lelaki ini menawarkan dirinya untuk mengiringi gadis tersebut pulang ke rumah. Setelah tiba di sebuah gudang, lelaki ini memperkenalkan dirinya sebagai anak didik Yakuza. Yakuza merupakan sebuah organisasi mafia terbesar di Jepun dan sangat digeruni. Kemudian, gadis ini diugut akan dibunuh sekiranya tidak memberikan kerjasama sebelum dia diperkosa di gudang tersebut dan juga di sebuah hotel berdekatan. Untuk pengetahuan, gadis ini bernama Junko Furuta, manakala lelaki tersebut bernama Hiroshi Miyano. Junko Furuta, 17 tahun, merupakan seorang pelajar sekolah tinggi Yashio Minami. Junko dilahirkan di Misato, Saitama, Jepun dan merupakan seorang pelajar yang digilai ramai di sekolahnya kerana kecantikan yang dimilikinya. Namun, kecantikannya itu dicemburui rakan-rakan sebaya yang lain dan tidak menjadikan dia disayangi ramai. Kerana Junko bebas dari rokok, arak dan juga dadah, dia dianggap bajet bagus dan dipandang rendah oleh geng-geng budak jahat di sekolahnya. Hiroshi Miyano, 17 tahun, sangat terkenal di sekolah sebagai gangster kerana dia mempunyai pertalian dengan Yakuza. Walaupun Junko dipandang rendah, Hiroshi sebenarnya sudah lama memendam perasaan pada Junko. Tetapi sayangnya, pengakuan cinta Hiroshi ditolak baik oleh Junko. Junko mengatakan yang dia tidak mahu terlibat dalam sebarang hubungan cinta dan selesa bersendirian pada ketika itu. Keberanian Junko menolak cinta Hiroshi telah menggemparkan semua. Setelah Junko diperkosa di gudang tersebut, Hiroshi menghubungi tiga orang rakannya dan berkongsi cerita tentang tangkapan baru pada malamnya itu. Tiga orang rakannya itu adalah Nobuharu Minato, 16 tahun, Joe Kamisaku, 17 tahun dan Yasushi Watanabe, 17 tahun. Joe meminta Hiroshi menyimpan Junko supaya dapat dikongsi bersama rakan-rakan yang lain. Untuk pengetahuan, lelaki yang menendang basikal Junko sebelum ini adalah Nobuharu setelah diarahkan oleh Hiroshi. Beberapa jam selepas Junko diperkosa, iaitu sekitar jam 3 pagi, Hiroshi membawa Junko ke sebuah taman berhampiran di mana rakan-rakannya sedang menunggu. Mereka mengunggut Junko dengan mengatakan, "Kami tahu di mana kamu tinggal. Kami jumpa buku nota ini di dalam beg kamu. Jangan cuba nak lari. Kalau tidak, nahas, seluruh keluarga kamu mati dibunuh Yakuza." Junko kemudiannya dilarikan ke Ayashi yang terletak di wilayah Misato dan Adachi di Tokyo. Jarak dari Misato, iaitu tempat tinggal Junko ke Ayashi, mengambil masa kira-kira 1 jam perjalanan. Setibanya mereka di Ayashi, Junko disembunyikan di dalam sebuah rumah 2 tingkat yang dimiliki oleh keluarga Nobuharu. Untuk pengetahuan, keluarga Nobuharu tidak tinggal di rumah tersebut kerana mereka mempunyai rumah yang lain. Rumah 2 tingkat ini sering mendapat kunjungan dari ibu bapa Nobuharu dari masa ke semasa untuk menjenguk anaknya. Ibu bapa Nobuharu terkejut apabila mereka mendapati ada gadis yang juga tinggal di rumah tersebut. Apabila ditanya, Nobuharu mengatakan Junko adalah kekasih kepada salah seorang dari rakannya. Junko diarahkan supaya menjadi pura-pura normal setiap kali menerima kunjungan.
Beberapa hari selepas itu, iaitu pada tarikh 27 November 1988, ibu bapa Jungkook membuat laporan polis tentang kehilangan anak gadis mereka. Perkara itu diketahui oleh empat orang remaja lelaki tersebut, lalu mereka memaksa Jungkook untuk membuat panggilan telefon kepada ibunya. Jungkook memaklumkan kepada ibunya bahawa dia telah lari dari rumah dan berada dalam keadaan selamat. Tidak cukup dengan itu, dia juga dipaksa untuk memberitahu ibunya supaya operasi mencarinya dihentikan. Ini kerana Jungkook sudah diugut jika dia cuba untuk melarikan diri, sekumpulan Yakuza akan datang ke rumahnya dan membunuh ahli keluarganya. Kerana bimbang dengan keselamatan ahli keluarganya itu, Jungkook terpaksa menurut arahan. Dalam tempoh kurungan tersebut, Jungkook banyak kali merayu kepada ibu bapa Nobuharu untuk membantu dirinya. Namun, rayuannya tidak diendahkan. Kenapa keluarga Nobuharu tidak mengendahkan rayuan mangsa? Menurut laporan, walaupun ibu bapa Nobuharu merasakan ada sesuatu yang tidak kena, mereka tidak berani masuk campur dalam urusan anaknya itu. Ini kerana mereka mengetahui akan pertalian Hiroshi Miyano dengan kumpulan Yakuza. Selain itu, Nobuharu juga merupakan seorang anak yang selalu menyakiti ibu bapanya. Di sinilah bermulanya kisah ngeri Jungkook Furuta selama 44 hari berada di rumah tersebut. Selama 44 hari itu, Jungkook diseksa dan dirogol dengan sangat kejam. Cara seksaan terhadapnya melangkaui sifat kewarasan akal manusia. Pada hari pertama hingga ke-10 Jungkook dicolek, dia dimalukan dalam keadaan berbogel. Jungkook tidak dibenar untuk mengenakan sebarang pakaian di badannya hampir setiap masa. Dia bukan sahaja dirogol oleh empat orang remaja berkenaan, malah dia telah dirogol lebih dari 100 orang yang kebanyakannya dari mereka adalah ahli kumpulan Yakuza yang dipanggil oleh Hiroshi. Jungkook dijangka telah dirogol lebih dari 400 kali sehinggakan pada satu ketika, dia pernah dirogol seramai 12 orang lelaki yang berbeza pada satu hari. Seksaan mangsa tidak berhenti di situ, Jungkook juga dibiarkan kelaparan. Ini membuatkan Jungkook kebuluran dan kekurangan nutrisi. Apa yang lebih menyedihkan, Jungkook dipaksa memakan lipas dan meminum air kencingnya sendiri untuk terus hidup. Jungkook juga dipaksa beronani dan menari bogel. Lebih mengejutkan, telinga, mulut dan kemaluan mangsa dinyalakan dengan bunga api. Tidak cukup dengan itu, kemaluan mangsa dimasukkan dengan botol, manakala duburnya pula dimasukkan mentol lampu yang sedang menyala. Pada hari ke-11 hingga ke-19, Jungkook dipukul berulang kali secara bergilir. Mukanya diletakkan di atas lantai konkrit dan empat orang remaja berkenaan melompat ke atas kepala mangsa. Selepas itu, tangannya pula diikat ke siling dan badannya dijadikan punching bag sehinggakan organ dalamannya rosak dan menyebabkan darah keluar dari mulut. Ini membuatkan hidung mangsa dipenuhi dengan darah sehingga Jungkook terpaksa bernafas melalui mulut. Kemudian, alat pengangkat berat iaitu dumbbell pula dilepaskan ke atas perut mangsa. Disebabkan oleh pendarahan dalaman yang teruk, perut mangsa tidak dapat lagi menerima makanan setelah Jungkook muntah ketika minum air. Pada ketika ini, Jungkook berpeluang untuk melarikan diri tetapi malangnya, dia telah ditangkap dan kemudian dihukum. Tangan Jungkook dicucur rokok, manakala kakinya pula dicurahkan cecair yang mudah terbakar dan betisnya dibakar. Pada ketika ini, Jungkook sudah tidak mampu berjalan dengan betul akibat dari luka terbakar yang teruk di kakinya. Penyeksaan Jungkook lebih dahsyat dalam tempoh ini. Dia dipukul menggunakan buluh, batang besi dan juga kayu golf berulang kali. Tidak cukup dengan itu, bunga api pula dimasukkan ke dalam duburnya dan dinyalakan. Kemudian, tangannya dihempap dengan objek berat sehingga kukunya retak. Selepas itu, rokok pula dicucuk ke dalam kemaluannya dan dipaksa minum air kencingnya sendiri sambil diketawakan. Lebih menyedihkan, batang besi pemanggang ayam dimasukkan ke dalam kemaluan dan dubur mangsa sehingga mengakibatkan pendarahan yang teruk. Jungkook juga pernah dipaksa tidur di balkoni ketika musim sejuk melanda. Dalam tempoh ini, Jungkook sekali lagi berpeluang untuk melarikan diri ketika cuba mendapatkan telefon untuk menghubungi polis kerana pada ketika itu remaja lelaki berkenaan sedang mabuk. Tetapi sekali lagi, nasib tidak menyebelahinya kerana disedari oleh salah seorang dari mereka. Dengan itu, Jungkook sekali lagi diseksa dengan hukuman dibakar kakinya kerana cuba melarikan diri. Ini membuatkan dia tidak dapat lagi berjalan selepas itu.
Jungko mula mengalami kekejangan yang mana dijelaskan oleh pencoliknya mereka menyangka dia berpura-pura. Mereka kemudiannya membakar Jungko sekali lagi dan kemudian api dipadamkan. Jungko bernasib baik kerana didapati masih bernafas. Dalam tempoh ini pula, penyeksaan Jungko berada di kemuncak. Lilin panas dititiskan ke atas mukanya. Kelopak matanya pula dibakar menggunakan pemetik api. Bahagian dadanya juga dicucuk dengan jarum. Lebih mengerikan, puting payudara kirinya dirobek, dipotong dan dihancurkan dengan pelayar. Kemudian, mentol lampu panas dimasukkan ke dalam kemaluannya dan digosok sehingga pecah. Kemaluannya bertambah teruk dengan mengalami pendarahan akibat dimasukkan gunting. Disebabkan itu, Jungko mengalami kesukaran untuk membuang air kecil. Disebabkan semua penyeksaan ini membuatkan pergerakan Jungko jadi terbatas. Kini bukan sahaja dia sukar untuk menjamah makanan tetapi juga sukar untuk membuang air kecil dan besar. Bayangkan, Jungko mengambil masa lebih daripada 1 jam merangkak ke tingkat bawah untuk menggunakan tandas. Gegendang telinga Jungko juga mengalami kerosakan yang teruk dan saiz otaknya mengecut. Seksaan demi seksaan telah membuatkan Jungko putus asa dan hilang akal. Menurut dokumen mahkamah, Jungko pernah merayu agar dibunuh supaya penderitaannya berakhir, namun ditolak mentah-mentah. Sebaliknya, dia diarahkan tidur di balkoni pada musim sejuk ketika itu dan adakalanya dikunci di dalam peti ais. Penampilan Jungko furuta tidak lagi seperti dulu. Wajahnya membengkak sehingga tidak dikenali lagi. Tubuhnya juga semakin tempang dan berbau daging busuk sehinggakan keempat-empat remaja lelaki tersebut tidak lagi berselera untuk menyentuhnya. Pada tarikh 4 Januari 1989, remaja lelaki berkenaan mencabar Jungko untuk bermain mahjong dengan mereka. Dikabarkan Jungko menang dalam permainan tersebut. Akibat kecewa ditewaskan seorang perempuan, mereka berempat membelasah Jungko dengan dumbbell. Kelopak mata Jungko juga diletakkan 2 lilin pendek yang sedang menyala, sekaligus membakar kulitnya. Jungko diarahkan berdiri dan kakinya dihentam dengan kayu. Tidak mampu menahan kesakitan, dia akhirnya rebah dan menggelupur terkena sawan. Jungko pada ketika itu sudah mula berdarah tanpa henti dan luka-luka badannya juga mula mengeluarkan nanah. Penyeksaannya belum berakhir, dia masih terus dipukul dan dibakar sehinggalah akhirnya dia betul-betul rebah. Penyeksaan terakhir ini dikatakan telah berlangsung selama 2 jam. Pada keesokan harinya, Jungko furuta telah menghembuskan nafas terakhir seorang diri dalam keadaan nazak. Kerana takut dicekup polis, mereka berempat membalut mayat Jungko di dalam selimut dan menyumbatnya ke dalam sebuah beg. Mereka kemudian menyembunyikan mayat Jungko di dalam sebuah tong dram dan mengisinya dengan simen. Kira-kira jam 8 malam, tong dram itu dihumban ke atas sebuah trak simen di Koto. Pada 23 Januari 1989, Hiroshi dan Joe ditahan polis kerana kes lain. Mereka berdua didakwa merogol seorang gadis berumur 19 tahun yang diculik pada bulan Disember 1988. 2 orang pegawai polis telah ditugaskan untuk menyoal siasat mereka berdua setelah terjumpa seluar dalam wanita tersebut di kediaman mereka. Semasa soal siasat, pegawai polis sekadar bergurau dengan Hiroshi yang kononnya dia tahu siapa yang telah membunuh Jungko. Untuk pengetahuan, ketika soal siasat ini dilakukan, kes kehilangan Jungko masih lagi disiasat tanpa sebarang tangkapan dibuat. Hiroshi mula jadi tidak tentu arah. Dia menyangkakan rakannya Joe telah membocorkan rahsia. Hiroshi terus memberitahu pihak polis di mana mayat Jungko boleh ditemui. Pihak polis pada awalnya sedikit tersentak dan keliru dengan pengakuan Hiroshi. Ini kerana mereka tidak tahu dan tidak menyangka penglibatan anak muda ini di dalam kes pembunuhan tersebut. Mayat Jungko dijumpai pada keesokan harinya dan dikenal pasti melalui cap jari. Walaupun kes Jungko furuta mendapat liputan media yang meluas, identiti keempat-empat remaja lelaki tersebut telah dilindungi oleh mahkamah kerana mereka dikategorikan sebagai bawah umur ketika jenayah itu dilakukan. Namun begitu, wartawan majalah Syukan Bunshun berjaya membongkar dan telah mendedahkan identiti mereka berempat. Tiada sebab identiti mereka harus dilindungi memandangkan kezaliman yang telah dilakukan. Syukan Bunshun.
Keempat-empat remaja ini kemudiannya telah mengaku bersalah mencederakan tubuh badan Junko Furuta yang seterusnya menyebabkan kematian dan bukannya membunuh. Pada Julai 1990, mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara 17 tahun kepada ketua mereka iaitu Hiroshi Miyano. Hiroshi kemudiannya membuat rayuan agar hukuman diringankan, tetapi Mahkamah Tinggi Tokyo telah menambah 3 tahun hukuman penjara untuknya dan ini menjadikan Hiroshi dipenjara selama 20 tahun. Hukuman penjara 20 tahun dilihat sebagai hukuman kedua terberat di Jepun selepas hukuman penjara seumur hidup. Ibu Hiroshi diarahkan membayar ganti rugi kepada keluarga Junko sebanyak 1.73 juta ringgit selepas menjual rumahnya. Nobuharu Minato yang pada mulanya dijatuhkan hukuman penjara 4 hingga 6 tahun telah dinaikkan kepada penjara 5 hingga 9 tahun. Ibu bapa Nobuharu dan abangnya yang turut bersubahat tidak dijatuhkan apa-apa hukuman. Ibu bapa Junko dikatakan terlalu tertekan dengan hukuman ringan yang diterima pembunuh-pembunuh anak mereka dan telah memenangi saman sivil terhadap ibu bapa Nobuharu iaitu pemilik rumah di mana penderaan dan pembunuhan itu dilakukan. Yasushi Watanabe yang pada mulanya menerima hukuman penjara 3 hingga 4 tahun telah dinaikkan kepada penjara 5 hingga 7 tahun. Manakala Joe Kamisaku meringkuk selama 8 tahun di dalam penjara Juvana dan telah dibebaskan pada Ogos 1999. Ibu Joe dilaporkan sangat berang dengan hukuman penjara anaknya dan dia telah pergi ke kubur Junko untuk melepaskan geram dengan merosakkannya. Hukuman yang dikenakan ke atas mereka berempat ini dianggap terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kezaliman yang telah dilakukan. Namun begitu, keempat-empat remaja tersebut dilindungi oleh peruntukan khas yang digunapakai untuk pesalah juvana di bawah umur 18 tahun. Majlis pengebumian Junko Furuta telah berlangsung pada tarikh 2 April 1989.